Cipaleng. Rame banget. Ini ada di Sanur dan menunya ikan. Sore. Mana? Cipaleng. Gimana? Makan apa? Makanan ikan ini, ikan goreng sama ikan kuah, enak kok. Wih. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Cuma 50 ribuan, itu udah dapet ikan kuah, sop ikan, ikan goreng, dan lain-lain. Terus nambah es teh. Ini 8 ribu kalau gak salah es teh. Oke, makanannya udah sampai. Ini ada ikan goreng, ada sop ikan. Dulu sop ikannya gak pedes ya. Dan kita coba ikan goreng. Daripada ngomongin rasanya sekarang, nanti aja kita makan. Kita mau makan Oke, kita udah selesai makan di Mabeng. Jadi kalau di Mabeng ini rasa ikannya oke banget. Yang kuah itu empuk, yang goreng crispy-nya enak, sambalnya juga enak. Jadi taste so good di sini. Jadi buat gimana rasanya Ren Mabeng? Enak sih. Yang kuahnya itu terutama. Doyan. Sambalnya juga oke lah. Pedes enggak sambalnya? Kalau bagi saya itu biasa. Biasa ya. Tapi enak. Untuk sudah pedes kok. Gimana Pak rasanya, Pak? Rasa yang ikan goreng lumayan, kalau sup oke lah, enak ya, enak. Kamu kalau udah yang makan ikan, kamu bisa langsung ke Mabeng yang ada di Sanur, terlihat sini. Tukat cepung. Ternyata nggak cuma air terjun, di sini ada juga tempat jual aksesoris, ada kafenya di sana. Kita bakal lihat air terjunnya sekeren apa. So stay tuned in this video. Kita udah mau sampai ke tukang cepung. Kita dari turun tangga nih masuk ke daerah gua kayak gini. Wih. Kalau di IG fotonya berwarna kan, kalau datang ke sini aslinya gelap. Belum di color grading ya. Ini
Pak. Tukang jepuk nih kayak gini. 10 kali Pak sudah bilang Pak. Tukang jepuk jadi di sini kelihatannya di foto itu keren banget kan. Antriannya kayak begini nih. Nih yang mengalir lampu nih kayak gini. Pengorbanannya juga. Ini juga di sini. Ini bapaknya sendiri loh. Inilah pengorbanan seorang vlogger. Jangan lupa subscribe, like dan lonceng. Don't forget.